Like I was really not really grateful for this life. I had a very complacent attitude, my lifestyle, everything else was not really healthy. I've tasted success, I've tasted being famous, work hard or party hard, and there was no rest. I would just push myself, push myself, push myself, push myself, and the body had to collapse. Mata sayup yang bisa menyihir pandangan setiap lelaki. Didukung dengan senyuman indah yang terpancar dari bibirnya yang tampak sempurna, Manisha Koirala bisa disebut wanita tercantik di era 90-an. Kepribadiannya dalam film yang sangat polos dan menggemaskan, siapa sangka aktris ini memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda. Kita boleh mengagumi Manisha di depan layar yang super imut dan cantik ini. Tapi di balik layar kamu akan menemukan gadis yang bisa dikatakan berbanding terbalik 180 derajat. Itu hingga pada suatu titik waktu dalam kehidupan yang ia sebut Manisha Koirala versi 2.0. Kita akan flashback ke belakang tentang Manisha Koirala, kejayaan, kejatuhan, dan kebangkitan. Hanya setelah ia menonton film India Masum tahun 83, Manisha Koirala berinisiatif untuk menjadi seorang aktris. Manisha seketika meninggalkan mimpinya menjadi dokter. Berkarir di Bollywood hingga 3 tahun awalnya, Manisha benar-benar mengalami kegagalan. Tapi tidak ada yang melihat itu sejak ia membintangi film musical 1942 A Love Story di tahun 94. Manisha kemudian disebut sebagai Madhuri Dixit kedua. Atas film-filmnya yang berturut-turut menjadi hits hingga 9 tahun lamanya di tahun 2003. Beberapa film itu mungkin tidak dikenal di Indonesia, tapi di India, film Manisha seperti Bombay, Akele Hum Akele Tum Agni Sakshi, Khamoshi The Musical, Gupt Dil Se, Kuch Dage Laja, Company hingga Escape from Taliban cukup memuaskan untuk penonton di India. Juga beberapa penghargaan untuk Manisha menjadikannya aktris yang tidak boleh kamu anggap remeh. Selama 9 tahun puncak karirnya tersebut di atas, film Manisha seperti Agni Sakshi menjadi hit terbesar di tahun rilis 96. Lalu Khamoshi The Musical menjadi salah satu dari daftar film fair 80 pertunjukan film paling ikonik. Film fair Manisha sendiri berasal dari film Bombay sebagai aktris terbaik film fair Tamil, serta penghargaan kritikus untuk penampilan terbaik dari film yang sama Bombay. Kemudian film fair aktris terbaik kritikus melalui filmnya Company, juga film fair penampilan terbaik melalui filmnya Khamoshi The Musical. Manisha juga menerima penghargaan sipil tertinggi kedua Nepal, negara asalnya dari pemerintah Nepal. Tahun 2004 menandai karir Manisha di Bollywood mulai menurun. Meski begitu, Manisha tetap memberikan film terbaiknya di selatan seperti Elektra 2010 yang diterima baik di Festival Film Internasional India. Juga satu film di Tamil Mapilai tahun 2011 cukup sukses menarik perhatian penonton. Dan tiba pada tahun 2012, Manisha divonis memiliki kanker ovarium. Ini menjadi akhir dari Manisha yang menyebut dirinya sebagai wanita terburuk, tetapi juga menandakan dirinya bangkit untuk menjadi manusia lebih baik. Seburuk apa Manisha di masa lalu? Berikut penjabarannya dari Manisha sendiri. It seeps into you and it seeped into my life, not really realizing that it would actually put my life upside down. Hingga di puncak karirnya di Bollywood, Manisha mengakui memiliki segalanya. Kekayaan, nama besar, dan ketenaran. Ia memiliki banyak teman yang katanya bisa diundang kapan saja untuk berpesta. Sampai detik itu Manisha menganggap dunia ada di bawah kakinya. Tapi meski demikian, Manisha mengakui ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Manisha mengalami stres, gelisah, dan tidak semangat seperti biasanya. Ini tepat pada perilisan film Nyala Waris tahun 99. Manisha baru menyesal menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kepalsuan.
Ia menganggap dirinya seperti robot yang bisa diubah-ubah sesuai karakter film. Manisha mulai membenci hidupnya di tahap ini. Manisha menyesali ketenaran besarnya. Ia menyadari waktunya habis untuk film dan tidak bisa menikmati hidupnya dengan bahagia. Pikirannya tertekan, disinilah alkohol mengambil peran penting di kehidupan Manisha. Dan pada akhirnya untuk membalas dendam ke dunia film yang merebut kehidupannya, Manisha mulai mengambil film yang benar-benar buruk untuk menghancurkan karirnya. Manisha tidak mempertimbangkan cerita film itu seperti apa, siapa aktor prianya, dan siapa sutradaranya, ia tidak peduli. Meski Manisha belum mengkonfirmasi film apa yang ia maksud sebagai pembalasan dendam untuk karirnya. Manisha mengungkapkan alkohol adalah teman yang mengerti hidupnya. Manisha bahkan menjadikan alkohol jenis vodka sebagai teman untuk dietnya. Manisha merasa alkohol sudah membayar semua apa yang disebut menikmati hidup, seperti menikmati pemandangan gunung, pantai biru dan kicauan burung. Ada satu lagi teman Manisha selain alkohol, ialah tembakau yang mungkin ia lupa tuliskan di dalam catatan buku kehidupannya. Manisha tidak pernah berbicara mengenai tembakau, tapi foto dirinya yang sedang merokok di malam pernikahannya ini membuatnya dikutuk oleh beberapa penggemarnya. I take full responsibility of hurrying it up and wanting to get married and got married and realizing that I'm not meant for this. So no fault from the other side, fault is mine. Manisha juga menyebut pernikahannya sebagai satu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ada waktu ketika ia merasa ia gagal dalam hubungan asmaranya tapi takut untuk ditinggalkan. Manisha menikah pada tahun 2010 dengan seseorang yang ia kenal melalui Facebook. Sedikit info saja, Manisha sebelum menikah terhitung sebanyak 10 pria yang ia kencani. Hanya dalam waktu 2 tahun, Manisha kemudian bercerai dengan suaminya tersebut. Ia mengungkapkan, "Aku memang memimpikan sebuah pernikahan, tapi jika itu berada dalam hubungan yang buruk, maka jalan terakhirnya adalah berpisah." Manisha juga mengatakan bahwa pernikahan yang gagal itu adalah karena kesalahan dirinya sendiri. Ia merasa terlalu buru-buru dalam memutuskan pernikahan. Manisha menyatakan ia bertanggung jawab atas kegagalan rumah tangganya. Ia bersemangat menikah tapi lambat laun, ia sadar pernikahan tidak ditakdirkan untuknya. Kesalahan itu murni adalah milik saya, kata Manisha, bukan orang lain. The way we see cancer in our part of the world, oh my God, something to be scared about. Indeed, it's something to be serious about. Hanya berjarak beberapa bulan setelah perceraian Manisha dengan suaminya, Manisha divonis mengalami kanker ovarium yang mematikan. Manisha sempat khawatir tentang penyakit ini. Segera ia terbang ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Apapun ia usahakan agar ia masih bisa diberi kehidupan. Di sisi lain, Manisha menganggap penyakit itu sebagai hadiah yang memberinya penglihatan tajam, pikiran jernih dan positif dalam kehidupan selanjutnya. Manisha mengatakan, "Gaya hidup yang saya jalani membuat tubuh ini rentan terhadap penyakit. Jika bukan kanker, mungkin beberapa penyakit ganas lain yang akan menyerang saya," kata Manisha. Ada beberapa poin yang dipetik Manisha dalam berjuang melawan kanker kala itu. Pertama, Manisha sadar bahwa ia akan mati suatu hari nanti. Manisha menyadari hidup di dunia untuk jangka waktu tertentu. Dan setelah itu setiap manusia akan pergi. Itu sebabnya kita harus menghargai waktu dan hidup, kata Manisha. Yang kedua, Manisha menyadari betapa pentingnya kesehatan. Saat Anda sakit, kata Manisha, begitu banyak uang dan rasa sakit yang akan diperjuangkan untuk sehat. Dan bukan hanya yang sakit yang akan merasakan kesakitan dan penderitaan. Pun keluarga merasakan hal yang sama, kata Manisha. Yang ketiga, mengenai cinta dalam hidupnya. Manisha mengatakan perlu ada kehati-hatian dalam mengundang jenis energi dalam hidup.
Katanya jika itu membutuhkan kerja keras dalam bercinta, lebih baik berada dalam ruang sendiri. Yang keempat, mengenai alkohol. Manisha mengatakan alkohol mungkin memberi manfaat yang menghilangkan stres, tapi itu bukan sebuah solusi. Dalam hidup, asmara dan alkohol, kita perlu menjadi penguasa untuk dua hal itu, bukan menjadi korbannya. See, now I'm much more grateful towards life. Setelah berjuang melawan kanker melalui operasi yang menyakitkan selama 18 tahap, didukung kemoterapi selama 6 bulan, Manisha terlahir sebagai orang baru lagi dalam hidupnya. Manisha mengatakan ia berada di tempat yang baik hari ini. Ia puas menghabiskan waktu sendirian, menikmati liburan sendiri tanpa tekanan. Sebelum kanker, saya tidak bisa melakukan itu semua, kata Manisha. Manisha kembali ke film dengan Dirmaya pada tahun 2017. Ada yang berbeda kali ini saat ia mengerjakan film. Di sela-sela syuting, Manisha menyewa pemandu wisata untuk menjelajahi hutan. Manisha mulai menerima pekerjaan film yang bisa membuatnya dekat dengan alam. Rilis terakhirnya yang lebih baru di tahun 2018 melalui film Sanju. Manisha kini lebih jarang tampil dalam film. Setelah ia sembuh total dari kanker, ia lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial. Ia juga menjadi pembicara motivasi tentang penyakit yang mematikan itu di berbagai tempat, seperti di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan di organisasi tingkat nasional. Beberapa penghargaan yang ia peroleh sejak menjadi motivator antara lain seperti Wanita Berpengaruh versi India Today 2014, Penghargaan Inspirasi Wanita dari London Indian Festival 2015, Duta Kemanusiaan Nepal 2015, kemudian Kontribusi Sinema India dari NAF Barat Awards 2017, Penghargaan Kegiatan Sosial, dan Kehormatan Masyarakat Kebanggaan India di tahun yang sama tahun 2019.